Beserta anggota yang saya hormati segenap Ketua RT, Ketua RW se-Desa Besuki. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita semua diberi nikmat sehat sehingga dapat hadir dalam rangka musyawarah desa khusus dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perlu diketahui acara pada malam hari ini yaitu acara Musdes ya BLT yang sumber dan sumber dananya dari dana desa. Yang mana mohon maaf mungkin Desa Besuki bukan dalam artian terlambat ya, mungkin ada desa-desa yang lain sudah mencairkan. Untuk Desa Besuki kami memang menyaring ya, menyaring agar benar-benar tepat sasaran. Karena selama ini banyak bantuan-bantuan yang dari pusat provinsi itu kami bukan mendata ya. Jadi desa bukan mendata, jadi kami sudah dapat, sudah ada nama-namanya. Nah dalam hal ini untuk BLT yang sumber dananya dari dana desa, ini adalah kewenangan desa. Maka dari itu saya akan berhati-hati untuk mendata calon penerima bantuan yang dari BD. Yang dari dana desa perlu diketahui ya. Jadi itu yang dana desanya 1,2 ke atas ini dikupas 30%, 35% seperti yang dibesuki ya. Itu dikupas 35%, jadi totalnya 667. Jadi 667 itu dibagi 75 RT. Jadi bermulanya 600 selama 3 bulan. Jadi ketemunya 4,8. Kira-kira seperti itu. Jadi kami ratakan per RT 5 orang. Setelah kami saring-saring, karena di sini banyak bantuan-bantuan yang sudah masuk, untuk dana DD-nya itu Desa Besuki 366 calon penerima. Jadi yang sudah kami koreksi di sini, ini masih ada sisa 35. Terus untuk tambahan itu 55, masih ada 8. Maka dari itu kami menugaskan kepada dusun untuk meminta KK bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan yang tidak pernah menerima bantuan sama sekali, itu nanti kami akan isi dengan kelebihan, bukan kelebihan ya, masih ada sisa 43. Jadi untuk yang DD ini ada sisa 35, untuk yang tambahan 55 itu ada sisa 8. Nanti kami akan diambil per RT. Ya alhamdulillah sudah ada beberapa RT yang sudah tidak ada warga miskinnya yang tidak terima bantuan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means.